teman-teman, gandos istilah kami untuk menyebut sisa produksi brem. Berupa ampas tape ketan yang sering disebut limbah. Tapi limbah bukan sembarang limbah. Karena di tangan Bude Tuti, gandos ini bisa dibuat menjadi bolu batik gulung yang lezat. Kue bolu berbahan gandos ini dibuat dari 3 tahapan. Yaitu membuat adonan bolu, membuat roti batik, dan membuat selai gandos. Nah, kalau yang sedang kakakku kerjakan ini adalah membuat adonan bolu. Dibuat dari bahan telur, gula pasir, tepung yang diaduk sampai merata. Selanjutnya, tambahkan gandos, garam, dan pewarna makanan. Lain adonan bolu, lain pula cara membuat batik. Batik dibuat dari bahan adonan warna-warni. Meski dari bahan yang berbeda, tapi cara membuat pola batik hampir sama dengan melukis batik pada kain. Bude melukis batik di atas kertas khusus yang terbukti aman untuk makanan. Kuncup dan Ipang juga tidak mau kalah. Meski hasilnya tidak sebagus buatan Bude Tuti, tapi dua temanku ini tetap semangat mencoba. Jempol buat kalian berdua. Iki wis rampung. Langsung dikukus ya. Oke, ayo. Setelah 3 menit dikukus, bolu berpola batik sudah matang dan siap diangkat. Ini dia hasilnya. Oh, ya wis matang ya, Teh. Wih, bagus ya. Baru deh, setelah 3 bagian bolu selesai dibuat, sekarang saatnya digabungkan. Dek, ini dikukus ya, 10 menit. Iya, Mbak Dek. Bolu gandos dan batik dikukus 1 kali lagi untuk merekatkan keduanya. Gak perlu waktu lama, karena semua bagian sudah matang. Matang nih, Mbak. Kurang dari 10 menit, bolu batik gandos bisa diangkat. Oh, pas matang ya? Bun. Ya. Tada! Ini dia hasilnya. Terakhir, bolu batik ditambahkan dengan selai gandos yang manis. Lalu digulung perlahan. Sebaiknya untuk urusan ini biar Bude saja yang menyelesaikan daripada berantakan nanti. Duh. Ini dia bolu batik gandos ala si Bolang Wonogiri. Selamat mencoba. Iki tinggu acara bersih desa sesok. Iya, Bude. Harus sisakan buat besok ya.